ini kencengnya dari atas sampai ke bawah guys, gitu. Seperti itu. Sebenarnya si koko ini maksudnya leging yang high compression. Ya, leging high compression itu kenceng dan press atas sampai ke bawah. Koko ini fokusnya ke booty peachy. High quiche di atas pusar. High quiche di atas pusar tuh udah tinggi, guys. Nah, apalagi ini high quiche-nya di bawah dada. Ini high quiche-nya ultra. Etalase 20 sih kayak sini, ya. Gitu. Kalau koko sekali lagi kencengnya dari waist sampai ke bawah kaki. Kalau untuk si Casey, kencengnya di perut aja. Pinggir ke bawahnya tuh dia lebih apa ya, kayak second skin, kayak kulit kedua kita, lebih enteng dan ringan gitu. Oke, yang mau boleh ya. Nah, itu ya teman-teman ya, yang mau boleh, mau yang mana? Kadinda, mau coba gak Kadinda? Kapal lovers BB berapa tuh? Kalau aku lupa BB kapal lovers sih 50-an ya kak. Kalau untuk L-nya ini aku masih ada warna coffee. Green-nya aku udah habis. Ini sampel aja, ini sampel S. Ya ini sampel S, ini sampel S juga sih. S sama S. Cuman sampel aku gak jual guys, jangan ya. Oke, bisa nih. Kapal lovers tuh BB-nya 61. Tingginya 152, oke. Pinggangnya 78, oke, di atasku ya. Pinggulnya 95, ambil size M aja. Ya, ambil size M aja. Iya, ambil M kak. Masih ada biru sama pink aja. Ya, masih ada biru sama di warna pink. Ya. Navy sama pink, kok biru sih? Halo, buat Kak Feliza. Kalau Hana yang aku pakai nih. Kalau Hana tuh fokusnya ke booty peachy. Dia tuh lebih tebal daripada yang lainnya. Ya. Kalau mau leging yang tebel, ya. Ini high quiche-nya di atas pusar. High quiche-nya sama kayak Hina, sama kayak Coco. Ini sama high quiche-nya di atas pusar. Gitu. Keduanya ambil size M ya. Betul. Koko sama si ini ambil di size M gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, itu sayang. Oke, gitu ya. Oke. Oh ya. Yeah. Benar ini. Bentar ya. Itu teman-teman ya. Koko sama Hani lebih bagus mana? Sama-sama bagusnya sih. Soalnya sekarang tuh Koko itu nyaingin Hana guys. Dulu tuh Koko tuh low compression. Kalau sekarang tuh Koko sama kayak Hana, high compression. Kalau ini maksudnya low compression ya. Ini nekan perut banget ya. Ini banyak dibeli guys. Soalnya memang apa ya, nekan perut banget sampai bawah dada itu. High waist-nya ultra. Ini tak kasih perbedaan nih kak, antara bedanya si Hana sama si Koko. Untuk bahannya sama nilon spandex. Hai Kak Putri, 45 sama 35 apa bedanya? Halo kakak sayang, boleh? Untuk etalase 5 tuh mercy. Ya, itu celana 3/4. Area belakangnya tidak ada butt crunch. Jadi etalase 35 itu nggak bentuk butik bulat. Kalau untuk di etalase 45, itu celana 7/8. Area belakangnya kosongan aja, nggak bentuk butik bulat. 45 cuma ready SM aja, maksimal BB 56. Kalau untuk di etalase 35 cuma ready SM aja, maksimal BB 65 gitu. Kakak BB nya berapa? Bener, cocoknya bajunya atasan crop. Jadi buat teman-teman kalau pengen pakai atasan crop, kurang pede perutnya kelihatan ya, ambil KST aja sih. Kadida ambil L. Kak Putri, oh baru bisanya ambil eta 35, mau coba ambil M. Jadi untuk bedanya si Hana sama si Koko mana? Beda di ketebalan dan looks. Bahannya mirip, ini 95% nilon, 5% nya spandex. Koko yang ini 90% nilon, 10% nya spandex gitu ya. Nah untuk di fiturnya guys, looks-nya beda. Hana ini ada high quiche, butt scrunch, butt lifting, bagian sampai ada less texture. Kalau untuk si Koko, dia tuh simple aja, cuma ada high quiche dan butt scrunch. Boleh? Sama sih kak, 35 sama 45 bahannya sama, nilon spandex. Beda di panjang aja, 35 tuh 3/4 di atas lutut. Kalau 45 itu sebetis gitu. Etalase 45 size-nya habis di kakak
gitu. Ini kayak gini. Kalau mau yang tebel, lebih tebel, tebelannya sih buat Kak Felicia. Karena ini kacau ini, tebel. Bukan berarti Koko tuh tipis, enggak ya guys, enggak. Ya, bukan berarti Koko tipis, enggak. Koko sama Casey lebih tebalan sih Koko. Casey ini masuknya lebih ke second skin. Jadi teman-teman pakai seamless aja gitu buat Kak Pond Lovers. Iya, enggak. Hanya sama Koko sama-sama compressnya. Koko yang terbaru sekarang compressnya mirip dengan Hana kok. Gitu. Iya sayang, kalau kakak mau yang hitam, mending selutut mau nggak kak? Gili selutut, ini lo legging selutut buat Kak Putri Maharani. Etalase 33 legging selutut. Tapi ada butt scrunch-nya. Kalau untuk Kak Putri Maharani, Eta 35 itu makanya di size M. M itu BB 56 sampai 65 kilo. Area belakangnya kosong, ini kenceng banget ya Kak Putri ya, etalase 35. Soalnya ini tipe legging yang high compress. Iya, warna baru sayang, betul. Fall 1 sama fall 2 sekarang ikut produksi baru, jadi sama-sama high compressnya. Jadi Koko Pen semua tak perbaruin gitu. Jadi sekarang kok high compress. Kalau dulu kan Koko Pen kan gak high compress guys. Koko Pen dulu gak kenceng. Ya kenceng di perut aja dulu Koko Pen. Kalau sekarang tuh kenceng. Kebanyakan customerku yang suka legging high compress pada suka yang Koko terbaru. Karena memang kenceng guys, ngompres lemah gitu. Ini sayang, mau di etalase 33 gak Kak Putri? Kalau etalase 35 itu kan legging selutut. Etalase nomor 35 ini kan legging di atas lutut 3/4. Kalau etalase 33 mau gak? Itu legging selutut gitu. Atau mau legging pendek sepaha, aku ada warna hitamnya di size kakak. Bentar guys, tak liatin dulu ya. Mana nih? Bentar. Ini kak, ini legging selututnya. Ini namanya gili. Nih, itu Kak Felicia. Jadi Koko Pen sekarang semuanya etalase 3 sama etalase 4 itu aku deh produksi baru semuanya. Jadi kencang semuanya. Mau etalase 3 atau 4 semuanya kencang guys. Itu. Kalau Hana aku produksi lagi, cuman sama kayak dulu kok. Tetap kayak dulu, enggak ada yang berubah. Yang berubah itu Koko sama Hina. Dulu Koko dan Hina tuh stretch banget, elastis banget. Kalau sekarang kencang. Gitu. Coba ya pendek Kak. Itu nomor berapa? Ini selutut. Ini selutut, tapi bentuk bulat enggak apa-apa. Ini selutut eta 33. Kak Putri ambil M. M ini BB 61 sampai 70 benar Kak. Tak taruh patung dulu. Biar kakak ada gambarannya. Guys, 25 menit lagi aku mau closing ya. Aku deh dari jam 1 siang tadi soalnya. Gitu ya.